بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma ba'du Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la ingkaratum in azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terhadap pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita. Wa ingkaratum in azabi lasyadid. Namun ketika kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Inna azabi la syadir. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah Panutan teladan terbaik bagi kita khususnya umat Islam yang telah menyampaikan misi risalahnya yakni ad-dinul Islam, agama Islam untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia agar kita menjadi manusia yang selamat di dunia wal akhir. Saudara-saudaraku yang dimu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian kita masih tentang isi kitab ladzdzatul ibadah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha taqulu dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menghadap bertemu denganku kata Aisyah Aina dakhala alaiha ya ahbab. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu berjumpa dengan Aisyah. Dakhala alaiha fi hujratiha. Rasulullah masuk ke kamar rumahnya ke rumah Aisyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ishadil hujratah. Perhatikan bilik atau kamar Rasulullah hujrah sagira kamar yang amat sangat kecil mabniyah bil tin wal hijarah ya Allah ternyata kamar Rasulullah itu masih berlantai tanah bebatuan kerikil wasaqfuha jaridun nakhal dan atapnya terdiri dari pelapah-pelapah kurma. Ma fiha Nafiha kahruba hujra sagira. Tidak ada lampu di dalamnya. Beda dengan kita sekarang ini. Subhanallah mandi cahaya. Tapi hujra Rasulullah ini sangat kecil. Tidak ada lampu di dalamnya. Hada baitu Aisyah. Hada baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah rumah Aisyah, inilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Mengadikan, mengadakan mengadakan studi komparatif, studi perbandingan tentang kehidupan Rasulullah Sayyidul ambia wal Mursalin penghulu para nabi, penghulu para nabi dan para rasul yang kamarnya aman sangat kecil sekali. Tidak ada kahruba, mafi kahruba. Tidak ada lampu listrik, tidak ada. Amat sangat sederhana sekali. Inilah rumah Aisyah, inilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'ish fihi kamil yajlis fi hadhil hujra kata rasul kata ulama Rasulullah hidup di kamar hujrah yang kecil tersebut setiap hari duduk tinggal bersama dengan Aisyah di kamar yang amat sangat kecil tersebut tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kamar Rasulullah kecil dan Aisyah merasa senang dan bangga menemani Rasulullah. Kehidupan Rasulullah sakinah, mawaddah, warahmah. Kana 'ala hasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kenapa tidur di atas hasir, tikar. Kenapa tidur menggunakan tikar? Karena nahwal farsh. Karena tidak ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasur seperti kasur yang kita miliki sekarang ini hatta yu'aththira jambihi sallallahu alaihi wasallam sampai punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekas-bekas tikarnya. Coba bayangkan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa fi fi hadhihi hujra taqulu Aisyah di kamar tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur Wa wada'a Rasulullah meletakkan kepalanya fi hijri Aisyah wa nama baynama huwa naimun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara tidur nazalat dumu'u Aisyah ternyata air mata Aisyah itu menetes wasaqatat ala wajnatay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan air mata Aisyah radhiyallahu anha terjatuh di kedua pipi Rasulullah SAW. Kenapa Aisyah menangis di keheningan malam? Kenapa Aisyah meneteskan air matanya sampai terjatuh di kedua pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakam wajala sawana lara'ila Aisyah. Lalu Rasulullah Sallallahu berdiri dan menatap Aisyah. Qala, ya Aisyah, malaki berkina. Mala kita bekina. Tabekina ya Aisyah. Apa yang membuat memenangis wahai istriku tercinta Aisyah. Takhayal ya ikhwani. Bayangkan. Khayalkan. Wahai saudara-saudaraku. Aisyah fitil kalah Aisyah pada waktu itu. tuh tufakir apa yang dia pikirkan. Kita bayangkan bersama. Di kamar yang serba sempit kamar yang kecil yang di dalamnya hanya ada bebatuan, tidak ada kasur, hanya tikar. Ketika Rasulullah bangun dari tempat tidurnya berbekas punggungnya. Kira-kira takhayal ya ikhwani, bayangkan, khayalkan wahai saudara-saudaraku. Aisyah tu fitil ibu orang tua kita Aisyah pada waktu itu mada tuh fakir. Kira-kira apa yang dia pikirkan? Hal kanat apakah Aisyah melihat atau memikirkan tentang kamarnya yang kecil? Saudara-saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena wama inda akal wama syurup, karena mungkin Aisyah tidak punya makanan, atau karena Aisyah tidak punya minuman, apakah Aisyah memikirkan hal tersebut? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal kanat Aisyah fi hadza, bakat li dhiqil ma'a li dhiqil Apakah karena Aisyah memikirkan hal tersebut kemudian menangis, tidak punya makanan, tidak punya minuman, rumahnya sempit? Apakah karena dia memikirkan li dhiqil himpitan hidup yang menimpanya? Ayy, Rasulullah bertanya, Malaki ya Aisyah tu tabakin Malaki ya Aisyah tabakin Kenapa engkau ya Aisyah menangis Ada apa denganmu Walimad dumu Mengapa engkau meneteskan air matamu Mengenai kedua pipiku Qalat ya Rasulullah Aisyah ber menjawab Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Kata Aisyah Tadzakartu qiyamah Hari ini Malam ini Saya mengingat Hari kiamat Aisyah bukan menangis Meneteskan air matanya ke Mengingat Karena rumahnya kecil Teringat Karena tidak punya makanan Tidak punya minuman Rumahnya Hanya dipenuhi dengan kerikil Bebatuan Tidak tapi Aisyah menangis, meneteskan air mata ketika ditanya Rasulullah Malaki ya Aisyah tabakin madumu, Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau meneteskan air mata? Qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah kata Aisyah tadakar yawm al aku teringat hari kiamat Inilah salah satu ciri wanita yang soleha Selalu mengingat kiamat ketika bersama dengan suaminya bukan selalu menuntut imbalan menuntut finansial keuangan semata-mata kata Aisyah hal ya Rasulullah yaum al qiyamah apakah mereka keluarga kita semua akan mengingat kita ya Rasulullah pada hari kiamat Apakah seorang suami akan mengingat lagi istrinya nanti pada hari kiamat? Ataukah seorang istri akan mengi akan teringat atau mengingat suaminya nanti pada hari kiamat? Hal ya kiamah apakah engkau ya Rasulullah akan mengingat Aisyah lagi pada hari kiamat ini yang membuatku menangis kata Aisyah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah wahai Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhquru ahadun ahada." amma fi salasati mawatin ada pada tiga tempat bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan lagi mengingat orang lain coba bayangkan saya ulangi sekali lagi ya Aisyah kata Rasulullah amma fi salasati mawatin ada tiga tempat fala yadhkuru ahadun ahadan seseorang tidak lagi ingat orang lain seseorang tidak lagi ingat saudaranya qala ya Aisha. rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya wahai aisyah yang pertama sirat ketika kita berada nanti di sirat saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sirat apa itu sirat kata ulama yang dimaksud dengan sirat adalah jisrul mamdudu ala jahannam adalah jembatan yang dipasang di atas api neraka liya'buran nasu alaihil agar kita bisa menyeberanginya dan menuju syurga tapi jangan kita anggap sepele suratal mustaqim ini. Ini harus kita gunakan konsep keimanan lebih tajam daripada pedang yang amat sangat tajam di dunia ini dan lebih kecil daripada rambut. Bagaimana nasib kita pada waktu itu? Di bawahnya adalah neraka Jahannam, banyak anjing yang siap menerkam kita, ada rantai-rantai yang ingin memborgol kita. Saudara-saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita di surat kata Rasulullah ya Aisyah indah surat hatta ya'lamal ya abdu wahai Aisyah ketika manusia berada di surat sampai manusia mengetahui hal surat ilal jannah am yasqut apakah manusia mampu melewati titian al mustaqim sampai menuju surga atau malah dia terjatuh ke dalam api neraka di situ manusia tidak lagi memikirkan anaknya tidak lagi suami memikirkan istri-istri tidak lagi memikirkan suaminya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaltafita ila ahadin tidak ada ma yaltafitu ila ahadin tidak ada seorang pun yang lagi menoleh, mempunyai simpati, empati kepada orang lain pada waktu kita berada di surat Maka kita ketika beribadah melaksanakan ibadah kita mohon kepada Allah, ihdinas eh, siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Pada waktu itu manusia tidak lagi mampu menoleh memperhatikan saudaranya. Saudara-saudaraku, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa suhuf ketika kita menerima suhuf catatan amal kebaikan kita hatta ya'lamal abdu hal sampai seorang hamba mengetahui apakah dia akan mengambil catatan kebaikannya dengan tangan kanannya am atau dengan tangan kirinya simbol kanan adalah keselamatan kiri adalah kemerupakan tangan kiri adalah merupakan simbol kesengsaraan situ manusia tidak akan lagi mampu memperhatikan saudaranya, dia hanya mampu memperhatikan dirinya sendiri kemudian tempat yang terakhir wa indal mawazin ketika nanti ditimbangan amal kebaikan hatta ya'lamal abduhal yathkulul mizan bil hasanat am Sampai seseorang mengetahui apakah timbangannya dipenuhi dengan amal soleh atau diberatkan oleh amalan-amal soleh kita atau timbangan kita nanti diberatkan oleh keburukan-keburukan yang kita lakukan. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiga tempat inilah manusia tidak akan mampu untuk memperhatikan saudaranya. Tidak akan mampu suami memperhatikan istrinya, istri tidak akan mampu memperhatikan suaminya, anak tidak lagi mampu memperhatikan orang tuanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tem di tiga tempat ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Anas radhiyallahu anhu yaqulu ya Rasulullah Anas semoga Allah merubahinya. Dia bertanya Ya Rasulullah Aku meminta kepadamu ya Rasulullah Agar engkau memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat Karena tanpa syafaatmu, syafaatmu Kami tidak akan bisa selamat pada hari kiamat nanti ya Rasulullah Kata Anas salam, Ya Anas. Silakan wahai Anas minta apa yang bisa saya bantukan kepadamu wahai Anas. Qala idzan ya Rasulullah kalau demikian ya Rasulullah aina ajiduka yaumal qiyamah di mana aku bisa bertemu berjumpa denganmu ya Rasulullah pada hari kiamat. A'tini mau'id li hadhihi syafa'ah, beri aku kepastian, kasih aku janji tempat dimana aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah nanti pada hari kiamat untuk mendapatkan syafaat pertolonganmu. Aina ya Rasulullah yaumal qiyamah? Di aku bisa berjumpa denganmu dan meminta kepadamu pertolongan pada hari kiamat? Ala ya Anas kata Rasulullah wahai Anas atlubni atlubuni awal ma tatlubuni 'inda sirat Mintalah pertolongan kepadaku pertolongan yang pertama yaitu ketika aku berada di sirat. Madha yaf'alu ya ikhwani 'ala sirat Saudara-saudaraku apa kira-kira yang dilakukan ya falu ya ikhwani an Nabi saw yang dilakukan Rasulullah saw di surat ar-Ra'ofur Rahim. Mada ya falu apa yang dilakukan Rasulullah saw pada waktu dia berada di surat. Ya kifu anda surati kullama marra rajulin min ummatihi Rasulullah berdiri ya di surat Lalu setiap ada orang yang melintas dari umatnya da'alahu. Lalu Rasulullah berdoa mendoakan umatnya umatnya yang melintas di surat titian surat al mustaqim apa doa Rasulullah pada waktu itu ya Rab salim salim ya Rasulullah kata Allah kata Rasulullah doanya salim salim selamatkan selamatkanlah umatku ini ya Allah saudara saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Kemudian inilah yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma harimsun harisun 'alaikum Harimsun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah SAW berkata lagi kepada Anas fa illam fa ajidka inda sirat kata Anas kalau kamu Anas tidak mendapatiku pada waktu aku berada di Sirat, kata ya Anas, kata Rasulullah SAW, wahai ya Anas, aku maka carilah aku dan minta tolonglah kepada aku ketika aku berada di Haud di Telaga. Mada ya ya Ekhwani, Anas Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dia berada di Haud di Telaga? Ternyata Rasulullah ketika berada di telaga nanti di, pada hari kiamat. Rasulullah s.a.w. memberikan minum umatnya dengan menggunakan tangan kanannya sebagai cangkir. Coba bayangkan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala fa ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa lalu datanglah suatu kaum kaum itu datang tapi ditolak oleh malaikat ketika apa kata malaikat alla yasilu ila al jangan kalian sampai tiba di haud di telaga ini fa yanzuru alaihi salatu wasallam fa yaqulu ya rabbi ummati ummati haula'i min ummati tapi ketika malaikat tadfa'uhumul malaikah kaum tersebut ditolak oleh malaikat Rasulullah sallallahu alaihi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi ummati ummati haula'i min ummati bagaimana umatku kenapa bisa ditolak untuk mendekat di haud di telaga ini ya Rasulullah Lima dan malaikat tadfa'uhum kenapa malaikat menolak mereka ummati ummati umatku umatku ya Muhammad innaka la tadri ma ba'daka Wah Sesungguhnya wahai Muhammad sesungguhnya kata malaikat ya Muhammad wahai Muhammad kamu sesungguhnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi sesudahmu ghayyaru mereka merubah-rubah mengganti ganti tata cara ibadah katsirun min ummatik. banyak dari umatmu Fisidin muta di masa-masa yang akan datang. Waliru mereka sudah merubah, mengganti akidah dan agama kita. Al-wahidu minhum, salah satu dari mereka, kata ulama, "mayu fakirufid Islam tidak ada lagi orang yang memikirkan tentang Islam. Mayu fakirufid din, ma fil iman tidak ada lagi memikirkan agama, tidak ada lagi yang memikirkan persoalan keimanan." Ya fi syahwatihi faqat kaifa mereka hanya memikirkan bagaimana bisa memuaskan hawa nafsunya bersenang-senang selaksana hewan Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian qala ya Rasulullah fa ajidukah Fa'ilam ajidu kain dal haud kalau aku tidak mendapatimu ya Rasulullah di haud di telaga. Kalau ya Anas Rasulullah menjawab tajidu ni tajidu mawazin kau akan mendapatiku di mawazin di timbangan amal manusia. Fa ini la akhti salasa saya tidak akan meninggalkan ketiga tempat ini. I'ma tajiduni imma tajiduni inda surat, imma tajiduni inda haud, imma tajiduni inda mawazin. Boleh jadi kira kamu akan mendapati di titian surat al-mustaqim atau di haud telaga atau kita mendapati di mawazin tempat timbangan amal kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Man amila sayyiatan falayujza illa mislahak وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ Semoga saudara-saudaraku yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan keselamatan oleh Allah nanti di pada hari kiamat. Tentunya di bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk beramal soleh, memperbanyak kebajikan dan senantiasa kita berikhtiar dan berdoa agar kita diselamatkan ketiga tempat yang amat sangat berbahaya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Inilah hal yang sempat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.